Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ibadah qalbiyah yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Kita sudah sampai kepada al-khauf, ya, dalilu al-khauf qauluhu taala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. Baik, selanjutnya kata muallif rahimahullahu taala, wa dalilur raja qauluhu taala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Di sini ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ar-raja adalah merupakan ibadah, dan dia adalah merupakan ibadah qalbiyah, di mana ar-raja sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, beliau menjelaskan bahwa ar-raja adalah hakikatnya adalah at-tam'u war-raghbatu fil husuli ala syai'in marjuwin yarju an yahsul ala hadha syai'. Kata beliau, raja itu secara bahasa maknanya adalah at-tam'u war-raghbah, ketamakan serta keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Jadi ketamakan serta keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Ini makna raja secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab. Dan raja
Ada dua macam jenisnya. Ar-raja itu ada dua macam jenisnya. Yang pertama adalah pengharapan terhadap sesuatu yang di dalam batas kemampuan manusia atau masih dalam batas kemampuan manusia. Maka ini adalah raja'un tabi'i. Pengharapan yang sudah merupakan tabiat manusia, bukan merupakan ibadah. Seperti seseorang yang mengharapkan kehadiran kita di walimahnya, ini termasuk raja. Orang datang ke rumah kita, menyampaikan undangan, dia berharap kita datang di acara walimah yang dia adakan. Ini tabi'i. Contoh lain, ada orang yang datang menyampaikan undangan kepada kita untuk datang di acara daurah. Ini juga raja, harapan, tabi'i. Bukan merupakan ibadah. Ini boleh berharap kepada makhluk, mengharapkan sesuatu yang merupakan tabiat dalam batas kemampuan dia. Atau ketika ada musibah, la samahallah, misalkan ada orang yang mendapati kunci kendaraannya hilang, la samahallah, dia berharap ada orang yang dapat menolong dia untuk dapat membuka pintu. Berharap mungkin ada tukang kunci. Ini juga merupakan raja tabi'i. Masih dalam batas kemampuan manusia. Harapan seperti ini tidak termasuk ke dalam harapan yang merupakan ibadah. Artinya kita boleh mengharapkan hal-hal tersebut dari makhluk. Karena apa yang kita harapkan tersebut masih dalam batas kemampuan makhluk. Ada orang yang memiliki keahlian dalam teknologi. Kita berharap dia mau mengajarkan ilmunya. Ini juga merupakan raja tabi'i. Ini jenis raja yang pertama. Raja tabi'i yang bukan merupakan ibadah. Yang kedua adalah raja'u al-ibadah. Raja ataupun harapan yang merupakan ibadah. Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ar-raja'u fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah, harapan terhadap sesuatu yang hanya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berdoa min man yad'u al-amwat aw ghairahum rajian husula matlubihi min jihatihim fa hadha syirkun akbar, kata beliau.
harapan, mengharapkan sesuatu yang merupakan kekuasaan Allah SWT. Artinya tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah SWT. Seperti orang yang berdoa meminta kepada orang mati, berharap agar orang mati ini dapat memberikan manfaat bagi dia, dapat mewujudkan apa yang dia inginkan. Padahal orang yang mati ini tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, maka ini kata beliau adalah merupakan rajak yang merupakan ibadah, di mana yang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam syirik akbar yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Jadi rajak ibadah, kita ulangi lagi, rajak yang merupakan ibadah adalah harapan atau mengharapkan sesuatu yang mana sesuatu ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyembuhkan penyakit, ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah SWT yang memberikan kesembuhan. Harapan untuk mendapatkan manfaat atau dijauhkan dari madarat, ini juga merupakan kekuasaan Allah SWT. Makhluk tidak dapat melakukannya, maka hal tersebut tidak boleh kita harapkan dari makhluk. Justru berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besar raja itu ada dua. Yang pertama adalah raja tabi'i, harapan yang sifatnya tabi'i, merupakan sudah tabiat manusia. Dan yang kedua adalah raja ibadah, harapan yang merupakan ibadah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Kahfi tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah? Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah? Ini mengandung makna apa? Mengandung makna anjuran, ajakan. Adanya anjuran dan ajakan ini menunjukkan bahwa perkara ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ibadah. Sebagaimana dalam definisi ibadah yang telah kita sampaikan pada pertemuan terdahulu, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Satu ungkapan, satu kata, penamaan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Itu ibadah. Jadi setiap perkataan, setiap perbuatan yang Allah menyukainya, yang Allah meridhainya, atau Allah memerintahkannya, atau Allah memuji pelakunya, maka ini semuanya adalah merupakan ibadah. Dan di dalam ayat ini Allah SWT mengajak, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, Allah katakan falyamal amalan salihah. Ini mengandung ajakan. Ini menunjukkan bahwa raja adalah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada."
Ayat ini juga mengandung pelajaran lainnya, yaitu syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana suatu amal tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terkandung di dalam ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Ungkapan atau firman Allah Subhanahu wa taala faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaknya dia melakukan amal salih, ini adalah merupakan dalilul mutaba'ah, dalil yang menunjukkan keharusan apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu amalan tersebut tidaklah akan dikatakan sebagai amalan salih kecuali apabila sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah SWT setelahnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini mengandung makna ikhlas, kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini selain menunjukkan bahwa ibadah, selain menunjukkan bahwa raja adalah merupakan ibadah, ayat ini juga mengandung pelajaran lainnya, yaitu penjelasan tentang syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bergantung kepada Allah, untuk menggantungkan harapannya semata-mata hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak berharap kepada Allah SWT? Dan seorang muslim hendaknya menggantungkan angan-angannya, harapannya, segala keinginannya kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in takunu ta'lamun, jika sekiranya kalian merasa sakit, maka ketahuilah fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sesungguhnya mereka juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Jika kalian merasa sakit, maka ketahuilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka juga merasakan hal yang sama sebagaimana yang kalian rasakan. Akan tetapi perbedaannya, kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian justru mengharapkan dari Allah sesuatu yang mereka sama sekali tidak mengharapkannya. Ini perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Di mana orang mukmin mereka menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Kemudian perlu diketahui juga ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, bahwa orang yang benar-benar berharap menggantungkan keharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka hal tersebut juga melazimkan dia untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergantung kepada Allah, maka hal tersebut melazimkan dia untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran di hari kiamat kelak nantinya, wa dzakarallaha katsiran. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menjadikan dia, melazimkan dia untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang tersebut telah mencampakkan dirinya atau memposisikan dirinya terhadap ancaman Allah. Orang yang tidak mau berharap kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah memposisikan dia di posisi di hadapan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana." Sesungguhnya mereka yang orang-orang yang mereka tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, kata Allah. Tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, waradu bil hayati dunya, dan mereka justru ridha dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka justru tenang, nyaman dengan kehidupan dunia tersebut. Walladhinahum an ayatina ghafilun, dan mereka yang lalai dari ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mereka yang ridha dengan kehidupan dunianya, mereka yang merasa tentram, nyaman dengan kehidupan dunia, dan mereka lalai dari ayat-ayat Allah SWT, mereka itu, kata Allah, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka, yang merupakan akibat dari apa yang mereka perbuat. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ar-raja yang bagi an yata'allaqa billah ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع العارض المعوق له وهو لا يحصل ولا يبقى ولا وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى.
Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang raja yang merupakan ibadah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa raja ada berapa? Ada dua. Yang pertama raja yang sifatnya tabi'i. Yang kedua adalah raja yang merupakan ibadah. Raja yang merupakan ibadah adalah dalam hal-hal yang hanya kemampuan siapa? Kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyembuhkan penyakit, mendatangkan manfaat, menjauhkan madarat. Ini adalah merupakan hal-hal yang hanya merupakan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau mengatakan terkait dengan raja yang merupakan ibadah, ar-raja yanbaghi an yata'allaqa billah. Harapan tersebut haruslah digantungkan semata-mata hanya kepada Allah, kata beliau. Jadi harapan yang merupakan ibadah tersebut haruslah digantungkan semata-mata hanya kepada Allah. Wala yata'allaqu bimakhluqin, dan tidak boleh dia kaitkan kepada makhluk. Wala biquwwatil 'abdi wala 'amalihi. Begitu pula tidak boleh dia kaitkan kepada kekuatan seorang hamba atau kepada perbuatan seorang hamba. Karena dari itulah diantara bentuk kesyirikan adalah ketika seorang mengatakan apa? Kalau bukan karena dokter, saya tidak akan mungkin sembuh. Jika keyakinan dia bahwa kesembuhan itu adalah dari Allah, maka ucapan dia ini adalah merupakan syirik asghar. Tapi jika sekiranya dia meyakini bahwa kesembuhan itu mutlak dari dokter, maka dia terjatuh ke dalam syirik akbar. Karena kenapa? Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hal tersebut kepada makhluk, mengharapkan hal tersebut kepada makhluk adalah merupakan kesyirikan. Makanya kata beliau, wala yata'allaqu bi makhluqin. Tak boleh seseorang menggantungkan harapannya kepada makhluk, tidak pula kepada kekuatan makhluk, tidak pula kepada perbuatannya. Fa inna ta'liqar raja'i bi ghairillahi isyrak. Karena menggantungkan harapan-harapan seperti ini kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Menggantungkan apa? Menggantungkan segala sesuatu yang hanya merupakan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh digantungkan kecuali hanya kepada Allah. Hal-hal yang makhluk tidak mampu untuk melakukannya, maka hal itu tidak boleh digantungkan kepada makhluk, namun harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa in kana Allah qad ja'ala laha asbaban. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab untuk segala sesuatunya, namun kita tidak boleh menggantungkan hal tersebut kepada sebab itu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidaklah menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan bersamanya apa? Obat. Obat adalah merupakan wasilah, perantara. Namun kita tidak boleh meyakini bahwa kesembuhan itu adalah karena obat. Karena itu hanyalah apa? Perantara, wasilah, sebab. Adapun yang menjadikan sebab ini dapat bermanfaat siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatal iman azanillahu iyyakum, kita pending dahulu pembahasan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.